Kata kunci kegiatan ini adalah saling mengerti antar bangsa menuju perdamaian dunia. Kegiatan pertukaran pelajar di tingkat SMA ini dimulai antara Indonesia dengan Amerika Serikat timbal balik pada tahun 1956, 53 tahun yang lalu. Kemudian berkembang ke 15 negara di dunia, diikuti oleh lebih dari 2.000 orang pelajar. Program ini meliputi American Field Service International Scholarships atau AFS, kemudian program YES, mulai pada tahun 2003, program Genesis. Ide dasar dari kegiatan ini adalah bersamalah berjalan, bersamalah bertukar pikiran, dan kalian akan mendapatkan perdamaian. Walk together, talk together, and ye shall have peace. Semoga kita dapat terus melaksanakan ide besar ini dengan sebaik-baiknya. Jadi pasti usahanya bakal lancar juga. Benar-benar takut banget. Ya kalau deg-degan sih pastinya deg-degan. Deg-degan banget. Ya nanti tunggu di loket bagaimana interviewnya. Mudah-mudahan bisa. Agak keras. Ya kalau ada keinginannya itu harus dapat gitu. Nah, aku orangnya bisa serius dan juga bisa buat lucu-lucu yang enggak gitu. Agak sedikit gokil gitu. Nindi itu gokil. Terbuka. Do what you like gitu, lakukan apa yang kamu suka gitu. Senang ya bangga punya anak bisa ke Amerika. Ambisius banget, ambisius terus kalau misalnya ekspresif tuh banget. Jadi ekspresif tuh ekspresif banget. Kadang-kadang kalau misalnya udah ngelucu, kadang-kadang lucu banget, kadang-kadang enggak. Jadi kalau misalnya udah keterlaluan ya udah. Dia anaknya enggak nakal, enggak. Cukup nurut lah sama orang tua. Itu juga keset namanya anak. Kadang dia dewasa, tapi kadang juga kayak anak-anak gitu. Kayak asik lah. Aja ngobrol gitu. Mukta tuh orangnya intelek, punya jiwa kepemimpinan, terus kalau dibilang aktif, sangat aktif malah. Dia tuh anaknya mandiri. Tegang atau gimana sih? Enggak tegang, biasa aja. Sama orang tuh supel banget gitu, enggak temennya. Saya enggak kayak gitu. Kalau di rumah tuh dia, Mbok. Pas itu hari SMP tuh habis dari pondok, di rumah itu dia diem. Tidur, nonton TV, makan, udah. Are your parents? How are you selected for your program? My brothers are soldiers. Have you ever gone outside of Indonesia? Bisa bicara dalam bahasa Inggris? Katanya wawancaranya pakai bahasa Inggris, tapi kok ternyata bullying-nya bisa pakai bahasa Indonesia. Benar-benar surprising for me. Waktu saya minta diulangin, dia ngiranya terus pakai bahasa Indonesia. Mungkin dia mikirnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya iya, emang. Lega, emang lega. Tapi it's not as typical as I do.
your first experience. Nggak terlalu susah, dan soalnya tuh mudah, apalagi dia bicara sama aku bahasa Indonesia. Dia jealous, Mita susah soalnya, Mita ditanya. Bukan, aku pengen diwawancara sama yang ganteng, tapi gak. Pokoknya pengalaman pertama, dia pasti deg-degan. Tapi akhir-akhirnya juga itu malah ngobrol-ngobrol banyak tentang musik. Terus aku bilang, my friend said that you are handsome. Dia langsung ketawa, ya udah deh, ketawa-ketawa malahan. Where would you like to go in the United States? When we say we're from New York, mm-hmm. when people think we're from the city of New York, mm-hmm. but this isn't a city, we live in the country.